ni record kali ni. Cik tak dapat join pula. Dia rumah dia tengah hujan lebat, kilat pula internet. Internet dia tak ada, kena tambah kilat pula kan. Okay, apa cerita yang pasal coding tu? Okay, pasal coding tu aku dah test. Sebab mulanya aku nak kode Arduino aku convert to assembly language. So aku ambil kode Arduino tu, aku letak kat Arduino ni software. Then aku dapat detect my servo tu is not object. Ada satu certain tak target lah. So aku kena figure out. So aku kena check balik apa yang tertinggal aku semua tu lah. Program aku setakat ini lah. Sebab jelah kita orang baru je habis exam, baru tutup habis exam. So minggu ni baru free nak buat kerja pun tu kan. Jelah. Okay, faham. Okay, nanti tu coding yang dah touch up tu nanti boleh lah send kat aku. So aku boleh try masukkan boleh. Untuk aku pula pasal pemasangan data tu, aku dah cucuk-cucuk lah kat breadboard. Aku dah siap cucuk lah, cuma tinggal nak sambungkan dekat apa tu, microcontroller. Tak boleh. Sekarang ni tengah figure out macam mana nak sambungkan data tu, komponen-komponen tu dekat dengan microcontroller. Lepas tu kalau dah figure out tu, kalau dah ada coding tu, dah boleh settle dah. So dah tak banyak dah. Apa tu, last 27.7 eh? Ah, start 27 sampai dalam minggu tu lah. Silap tu. Satu minggu tu. Oh, seminggu tu. Okay. Lepas tu ada apa barang-barang, ada apa item sampai lagi lah. Oh, item semua sampai dah. Dah sampai dah. Tu je lah. Tak ada yang patah dua lah. Oh, tak ada. Tak ada. Ya. Okay, aku rasa tu je kot. Okay. Untuk minggu ni lah. Baru lepas ni. Okay, kalau boleh tengoklah video sebalik. Bagi nak fahamkan betul-betul konsep microcontroller ni. Betul-betul. Okay. Saja. Itu je kot. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.